SD. Kalau mau jadi blondoan tante mau nggak? Kalau mau jadi blondoan tante mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment. Kembali lagi di channel. Channel siapa? Anak kos entertainment. Oke, kawan. Jadi di samping saya ini adalah seseorang yang pernah, enggak pernah, yang lagi viral sekarang di TikTok. Dan tante ini yang menggoda saya. Tolong klarifikasi, di dalam video itu banyak katanya settingan, banyak kata-kata yang tidak mungkin gitu. Tolong klarifikasi gimana menurut tante. Hari ini dia datang enggak nih, guys? Oke, guys. Jadi di sini aku mau klarifikasi buat kalian semua guys. Jadi di konten yang di kafe kemarin, aku memang nggak sengaja bertemu dengan konten atau konten kreator atau youtuber anak kos entertainment ini, Randy namanya. Dan emang sebelumnya aku akui, aku memfollow dia di YouTube dia. Cuman sempat aku chat, memang aku chat dia, bisa ngonten bareng gak gitu kan. Terus dia bilang, di DM aja kak, katanya gitu kan. Nah, terus pas aku DM, memang belum sempat dia balas. Mungkin belum dibacanya kali ya guys, besoknya baru dibalasnya. Cuman memang sempat pengen bertemu, pengen janjian ketemu, tapi bukan pada saat itu. Dan kebetulan kemarin tuh aku lagi mau mereview makanan di cafe tersebut, yang tempat kemarin aku ketemu anak ini. Jadi ya guys, di situ aku jelaskan di konten di kafe itu kami emang tidak sengaja bertemu. Tidak sengaja ya guys. Tidak sengaja ya. Dan hari ini juga enggak sengaja. Hari ini pun memang enggak sengaja, memang aku yang kupaksakan pengen kembali. Guys, lihat di kontennya Yurna Kalista ini di YouTube-nya guys. Dia udah dari awal tadi katanya udah ngonten dan cari rumahku. Ya. Benar. Tanya-tanya juga sampai ke PRT PRW-nya. Iya. Dan sampai ke rumahku. Iya. Ke kosan. Aku tadi udah lagi ngonten nih, guys. Ngonten mukbang, jadi sekalian aja sama tante nih. Soalnya ibarat traktir lah dia gitu segini karena viral video aku gitu. Ya, kok awalnya dia nggak ngomong traktir guys, memang dia pengen konten sendiri aja. Karena dia datang, kita sekalian traktir aja, tanda terima kasih gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja makan. Ini udah ada kebab sama ini apa namanya ini? A burger. Burger. Oke, tante. Kalau aku bersama tante ini aku mengalah guys, karena laki-laki itu diwajibkan untuk mengalah. Ya harus dong. Harus. Wanita itu emang lebih cerewet dibanding laki-laki guys. Oke, terus makan. Jadi kita jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jadi kita mau makan apa dulu? Nanti mau yang mana? Ya ini lah dulu. Nanti bisa suapin tante. Aduh, aku enggak bisa menyuapin orang. Kita makan sendiri aja lah, ini untuk tante. Nah, tante suka yang besar kan? Randinya masih kalem, guys. Tapi kali pakainya pakai cabe ya kalau bisa mau ya. Ini ini. Tante minum dulu boleh enggak? Boleh dong. Haus loh. Ya, minum dong. Minum guys, minum ini disponsori oleh Floridina. Bukan ya, bukan ya. Tolong ya. Kena kan Floridina nanti, kena kan kita nggak dibayar ya. Oke. Kita mukbang aja. Jadi hari ini aku nggak mukbang dibanding tante-tante. Tante ini nanti beli udah diyamin, keenakannya udah pernah dicoba. Kebab, nanti isi dalamnya. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Untuk orang diet. Aku gak suka makanan lemak. Oke guys, makan pertama bareng dengan Randy, anak kos entertainment. Yuk, gigitan pertama. Pakai cabai pagi enak. Gimana? Enak ya Randy? Kakak suka kebab kayak gini, isinya gak terlalu full banyak-banyak gitu. Enak. Tapi kalau kayak ini enak banget. Enak banget guys, gimana beli Randy? Nanti tunjukin ya. Cerewet ya. Biasanya aku makan sendiri ya guys. Ini tempat aku suasana ngantin sendiri, ente kan. Inilah prestasinya masih sederhana, kos-kosan gitu. Suka-suka kau aja nanti. Memanggil tante, memanggil mama, sekarang memanggil nenek, sekarang. Ya guys. Oke. Tapi memang iya kan. Oke. Nanti, nanti tinggal sendiri di rumah ini. Iya dong. Pacar nanti mana? Pacar? Pacar ada gak ya guys? Kayaknya gak ada deh.
Ya, kayak enggak ada deh. Enggak ada, guys. Oke, mari tante ganggu. Jangan. Tadi belum punya pacar? Belum. Kalau jadi simpanan tante, tante mau enggak? Simpanan mana nih? Uang disimpan? Oh, enggak. Maksudnya tuh buat teman tante gitu, mau enggak? Temen apa? Teman ngobrol-ngobrol, tante ada sepertinya. Eh, apa? Teman ada. Dari sekali udah jadi teman dong. Ya maksudnya tuh jangan sekali dua kali, sering-sering gitu. Ya, ya gak apa-apa, kan sebagai teman kan? Nanti yang ketawa, tante serius. Aku juga serius, emangnya teman apa? Sekarang udah teman. Ya maksudnya tuh jangan, ya teman-teman ngobrol, ya teman lah dulu ya. Terus sekarang ini tante butuhnya emang teman. Karena kan tante emang sering kayak blong-blong gitu. Nah, jadi butuh teman untuk bicara, ya untuk saat ini teman dulu. Tante, tante mau? Ya sekarang teman berbicara udah bicara kita. Berarti kalau seperti itu kita bakal sering ketemu kan? Boleh. Kalau nggak kerja? Yakin. Nanti kalau misalnya ada cewek lagi yang marah gimana? Aku nggak punya pacar kan guys. Ya, kan kita kan teman-teman yang konten. Tapi kemarin ada di konten yang kan dia udah bilang makan bareng pacar. Enak weh. Guys, aku makan yang kedua. Tante baru makan yang ke satu. Enak kan? Ada, kakak nggak mau kak? Ada kak, di balik kita ada kakak lagi kan? Nah, udah makan? Oke. Okay. Gimana? Kok kayak gitu? Tapi pedas. Timpang, penimpang. Memang dari Zumba? Tadi? Iya, pulang ngajar. Terus? Ya. Apa ingin kesini itu? Teringatkan aja gitu kan, karena di konten Randy itu kemarin banyak banyak komen yang bagus-bagus, terus banyak juga komen yang aneh-aneh dilihat gitu kan. Jadi sekarang ini pengen dibenarkan semuanya biar tidak terjadi kemiringan. Oh, aku kira tadi tante ini khawatir kalau aku bunuh diri nih komen itu. Jangan ya guys, makanya bunuh diri. Ya itu, aku kira tante khawatir, ya enggak lah. Enak. Randy. Kalau mau jadi blondolan tante mau nggak? Kalau mau jadi blondolan tante mau nggak? Apa? Apa nanti? Blondom? Blondom apa nih? Terus langsung udah batu-batu di rumah. Nggak jadi blondolan tante mau nggak? Keringat nih tante sumpah. Hah? Ini serius atau prank-prank apa nih? Nggak, serius. Tante serius. Eh, kita sebagai konten loh. Konten kreator, kita tuh cuman sebatas konten. Ya guys, kita tuh hanya sebagai konten. Tante serius sekarang. Tante sengaja datang ke rumah Randy ini. Sebenarnya memang pengen ngomong yang lebih serius ke Randy. Udah lah ngomong aja nih. Kita tuh sebagai konten kreator. Tunggu ya guys, tunggu. Ini lagi serius guys. Bukan, ini bukan bercanda. Ya. Ini gak bercanda. Makanya? Nanti pengen nanti jadi blondong, tante mau gak? Aduh, sulit aku ngomong itu. Kenapa tante menginginkan aku sebagai blondong gitu? Enggak, nah. Tante sukanya sama Randy. Aduh, jangan lagi guys. Kita tuh hanya sebagai sebatas konten ya. Ini kita ngobrol nih, sebatas konten. Nah ini udah, selesai itu udah, kita gak apa-apa lagi. Enggak, tante serius Randy, tante serius. Tante tuh sengaja lo bela-belain datang ke sini malam-malam ini gini nih kan. Sebenarnya tante kalau emang enggak ada feel, tante enggak mungkin ke sini. Cuma tante sekarang ada feel, maka tante ke sini. Nanti mau enggak? Alasannya? Iya, kalau tante menginginkan itu kenapa? Randy, orang kalau pengen menjadi tante pengen Randy menjadi blondan tante itu enggak tanpa alasan, Randy. Enggak ada sejarah hidup kalau hal-hal yang gitu ada alasan. Aku bingung. Sekarang Tandinya mau enggak? Kalau enggak nanti pulang nih. Aduh, aku bingung jawabin sumpah. Karena video kita udah viral, Tandinya udah baik, datang sini juga, ya masuk, terus tiba-tiba nanya kayak gitu. Ya kesalahannya kan Tandinya tuh orang Tandinya maaf ya guys, sungguh-sungguh mau bersumpah. Tandinya orangnya enggak mau pakai banyak basa-basi. Tandinya orang kalau iya enggak. Ya kita Tandinya lagi bercanda kayaknya. Enggak, tante serius, maka tante kesini tadi. Tapi kan tante kata tante, tante mau ngonten dari kesini. Enggak, sebenarnya dari awal tante ketemu Randy waktu di kafe, tante tuh udah punya ada rasa gitu kan, rasa gimana. Tapi gimana ya? Rasa burger? Enggak, serius Randy, serius tante lagi gak bercanda. Tante lagi gak bercanda ya Randy ya. Jadi sekarang ini intinya
tante. Bunda atau tante? Jadi sekarang intinya tantenya pengen Rani jadi belum yang tante, mau gak? Kayaknya kalau kayak gitu aku gak bisa loh guys. Kenapa gak bisa? Emang tante kurang cantik ya? Untuk melihat, tante cantik sempurna. Terus kenapa keluar tante besar? Enggak juga loh tante. Emang gara-gara bulian itu tangan besar gitu. Sebenarnya itu gak jadi. Kita tuh beda umur, beda usia. Apa salahnya loh Randi? Kita tahu nggak tahu ya, kita lihat aja ke depannya gimana. Tapi aku saat ini kita tuh hanya sebatas konten, ya udah real. Randi, Randi jangan nengok aduh dari segi umur atau gimana, banyak kok. Sedangkan itu contohnya Nazar Musdalifah, bedanya gimana? Jauh tuh dia, mereka nyaman-nyaman aja. Ada bulu mata orang sini ya. Sekarang Randi, dia mau atau enggak? Ya kita kan bukan mereka. I know that. Jangan usah bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Sekarang makan, makan lagi dulu. Sekarang dulu mau ibu nonton sekarang nih. Aduh, nggak enak dibilang nanti di nonton di mak aku gimana? Hah? Nonton di mak aku nanti gimana coba? Nanti masalah orang tua itu nanti belakang. Sekarang Lania ada feel nggak sama tante sekarang? Feel maksudnya? Kita tuh aku menganggap tante sebagai tanteku sendiri, sebagai kakak. Jadi kita tuh sebagai kontennya udah karena lagi banyak-banyaknya di TikTok, yaudah. Tapi tante pengennya lebih loh. Aduh, gue gak bisa kayaknya guys. Lebih sana aku gak bisa. Serius loh Randy. Iya. Randy, Randy. Randy kok makan terus? Randy lapar ya? Yang ucapan tante lapar aku. Pertanyaannya aneh-aneh aja. Bruno-Bruno segala. Tunggu matikan dulu kameranya, matikan kamera, tunggu matikan kamera. Ngapain ya? Nah ini mau ngomong serius sama Randy ya guys. Kalian nggak boleh dengar, coba matikan kamera dulu. Ngapain matikan? Yaudah, biar orang tahu aja. Coba sekarang Randy intinya mau nggak jadi blonanya tante sekarang. Tante tanya sekali lagi, Randy mau nggak jadi blonanya tante? Nggak, aku nggak mau. Terus tante kalau udah jadi, kalau misalnya Randy udah jadi blonanya tante, tante juga mau minta tolong, Randy jangan mau jadi tante lagi. Itu nggak apa? Hah? Sayang dong. Aduh, sayang pula. Sama ya? Sama kayak selera aku makan burger, sayang gitu. Oke guys, masa ini seriusan atau settingan sih sebenarnya? Enggak, enggak serius. Ini settingan atau seriusan nih? Kakak kameramen, kakaknya ini. Dia mana tahu. Orang hati tuh dia nggak akan tahu. Emang curhat hati dari adik hati sama dia. Hati kan cuma tante sendiri yang tahu. Aku bingung. Oke, okay, friend. Kan? Oke, okay, bisa aja sama Randy nyol. Randy ini gak bisa dibawa serius. Aduh. Tuh ya guys, aku tuh cuma bercanda aja doang loh sama Randy. Maaf ya guys, aku tuh udah nganggap Randy sebagai adik aku sendiri. Gak mungkin lah, lagi aku juga udah punya pacar guys, maaf ya. Hari? Bukan punya pacar, sorry. Aku punya suami guys, anak aku udah dua. Ya, yang satu kelas 1 SMP, yang dua kelas 4 SD ya guys. Aku udah punya suami. Tapi cerai kan? Tapi cerai kan? Enggak, aku udah punya suami ya guys, anak aku udah dua ya. Aku cowok, aku cewek ya guys. Randy, aku anggap sebagai adik aku. Dan kebetulan aku tuh adik beradik cewek semua, enggak ada cowok. Randy lah aku anggap sebagai adik karena ketemu di kafe kemarin. Aku kira aku akan jadi ke suaminya guys, jadi aku enggak tahu ngapain tadi. Aku bercanda aja guys, jangan percaya ah. Aku dia mau pergi aku enggak enakan itu, soalnya video aku viral gara-gara dia datang gitu. Dan ngapain. Tolong ya guys, ini aku mau menegaskan di sini di kontennya Anak Kos Entertainment. Kemarin dibikin konten tentang tante seksi. Tolong ya guys, Randy bisa kamu rubah jangan malah ke tante. Terlalu tua umur aku tuh. Memang wajah yang kayak tante, coba guys komen apakah kalau kalian apa namanya dong? Beliau ini sanggup pantas dianggap tante atau kakak atau apa? Coba komen ya, kolom komentar. Kakak loh guys. Enggak. Tante. Kan tante sama ponakan. Aku kan ponakan. Itu selera aja. Panggil mak aku juga boleh. Oke okay, guys. Makan lagi nih. Boleh. Jadi ternyata enggak serius tadi kan? Enggak. Aku udah khawatir, sumpah aku udah khawatir. Aduh ya Allah, aku mak aku ini mana yang melihat aku main sama tante gitu ya. Enggak guys, karena konten kemarin itu kan dibilang tante seksi. Jadi aku pengen nge-free Randy aja malam ini. Kira-kira dia shock gak dengan aku. Ternyata dia gak ada feel sama aku guys. Ya gitu guys, jadi hanya sebatas konten.
berarti anaknya baik guys, jangan memandang orang langsung. Bukan berarti dia laki-laki baik-baik dan tidak kegatelan ya guys. Jadi dia menilai orang itu bukan langsung karena wah tante nih gitu guys. Oke, jadi nanti kita lanjut makan guys. Oh iya, besok kita mau konten, aku mau konten ke rumahnya tante. Boleh? Besok pagi, karena aku libur besok pagi kerja. Kita lihat dulu ya, bisa atau enggaknya. Ayo. Oke, mana si ada tante, kita mau ke rumahnya, boleh kan? Apakah dia tetap pakai baju seksi kayak gini guys? Kita gak tahu. Enggak, ke rumah tante yang kita lihat dulu di konten ini seperti apa, komentar-komentar dari kalian semua baru boleh ke rumah tante. Aduh, oke deh kalau gitu, oke guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Anak Kos Entertainment dan juga Irna Kalista. Kalau kalian ingin melihat kita berdua selalu, ya gitulah. Selalu dukung guys, ya, kami dukung. Berdua ya. Iya. Awal dari perkenalan, mudah-mudahan jadi. Jadi apa? Jadi itulah guys. Ya, pokoknya bukan jadi, bukan jadi seorang berondongnya tante-tante ya guys, enggak ya guys. Enggak ya guys, enggak ya. Oke. Okay. Closing okay. Lagi. Closing? Enggak nanti aja. Oke. Okay. Terima kasih ya untuk semuanya dan terima kasih yang telah menonton video kita yang pertama sehingga viral gitu di TikTok juga tanteku yang seksi ini. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut makan. Terima kasih. Bye.